Halo Sobat Prestasi, untuk mempersiapkan KSNK 2021 bidang geografi, saya akan berbagi informasi mengenai ketentuan, bentuk soal, materi, dan juga aturan skornya. Informasi ini bersumber dari sosialisasi yang dilakukan oleh Puspresnas. Adapun ketentuan umum dari KSNK 2021 bidang geografi yaitu jumlah soalnya ada 100 dengan tipe pilihan ganda dengan waktu pengerjaan yaitu 180 menit atau selama 3 jam di mana setiap soal benar akan mendapat poin 4, jika salah akan mendapat poin minus 1 dan tidak menjawab akan mendapat poin 0. Soal yang sudah dijawab tidak bisa diganti dengan tidak menjawab. Berarti adik-adik harus mengganti dengan pilihan yang lain. Tidak bisa diganti dengan tidak menjawab. Selama pengerjaan adik-adik diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator. Jadi adik-adik siapkan kalkulatornya. Dan ingat bukan kalkulator yang ada di HP kalian. Karena selama pengerjaan soal, adik-adik tidak diperbolehkan untuk membawa HP. Untuk materinya adik-adik untuk geografi, berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Puspresnas, bahwa materinya hampir sama dengan tahun lalu, hanya saja ada tambahan mengenai membaca peta dan juga menganalisis data. Demikian adik-adik mengenai informasi KSNK 2021 bidang geografi, semoga dapat bermanfaat.